Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka telah melarang perhelatan Formula E di kawasan Monas. Dan menyikapi kebijakan tersebut, Pemprov DKI memutuskan meninjau dan mengkaji rute lintasan lainnya dan tetap memastikan turnamen mobil balap listrik tersebut digelar pada Juni mendatang. Berikut adalah laporan reporter Berita 1 Felmi Laubela dan juru kamera Sartika Arahab dari kawasan Tamrin Sudirman, Senayan, Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Formula E Operations atau FEO, penyelenggara ajang atau turnamen mobil balap listrik, saat ini tengah mengkaji kembali rute atau lintasan alternatif yang sebelumnya dilarang perhelatannya di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Salah satu kawasan atau lintasan yang tengah dikaji sebagai rute alternatif adalah kawasan Tamrin, Jakarta Pusat di tempat saya berada saat ini. Kawasan ini dianggap masuk kriteria dan memenuhi syarat untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2020, tepatnya pada bulan Juni mendatang. Pasca kebijakan Komisi Pengarah terkait pelarangan perhelatan turnamen mobil balap listrik atau Formula E di kawasan Monas, saat ini Pemprov DKI bersama Formula E Operation atau FEO tengah membahas tiga rute alternatif sebagai lintasan baru Formula E. Tiga kawasan yaitu Tamrin, Sudirman, dan sebagian kawasan GBK Senayan. Lintasan alternatif Formula E berikutnya adalah kawasan Sudirman. Kawasan ini tepat berada sesudah kawasan Tamrin. Kawasan ini dinilai masuk dalam kriteria atau standar grade 3, artinya terdapat jalan protokol atau jalan arteri yang masuk dalam standar Federasi Otomotif Internasional atau FIA untuk Formula E. Meski belum secara resmi mengumumkan lintasan alternatif di tiga rute Formula E ini, namun pihak penyelenggara memastikan jadwal perhelatan Formula E tidak akan diubah. Sebelumnya diketahui Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka tidak memberikan izin kepada Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di kawasan Monas. Pemerintah pusat hanya memberi izin jika acara itu digelar di luar kawasan Monas. Kebijakan itu diambil pemerintah pusat dengan sejumlah pertimbangan. Salah satu pertimbangan yakni adanya cagar budaya di kawasan Monas. Kawasan GBK ini menjadi kawasan ketiga atau yang terakhir dipilih menjadi kawasan atau rute alternatif untuk penyelenggaraan Formula E nanti. Jika dibandingkan dua rute sebelumnya, untuk kawasan GBK ini rencananya hanya akan dipakai sebagian kecil saja sebagai lintasan turnamen balap mobil listrik atau Formula E Juni mendatang. Tentu ada pro dan kontra di balik dipilihnya tiga kawasan ini menjadi rute alternatif untuk Formula E nanti. Jika turnamen ini jadi dilaksanakan pada Juni mendatang, tentu di satu sisi akan berpengaruh pada sistem lalu lintas di tiga kawasan utama di Jakarta ini. Namun di sisi lain tentunya menjadi momentum tersendiri bagi pemerintah, khususnya DKI Jakarta, untuk mempromosikan objek wisata kerana internasional melalui ajang ini. Felmi Laubela, Sartika Harahap, Berita 1, Jakarta.